Yo guys, we're back to brand new video. Jadi kalau guys, kita bakal mainin FIFA SMP. Yoi boy. So ya, yeah. Jadi kali ini kita bakal mainin FIFA SMP guys. FIFA SMP lagi, of course, FIFA SMP banyak banget yang request soalnya. And di sini gue ditemani sama Ricky and Azrael. Say hello Ricky and Azrael. Hello. Yoi guys. And jadi hari ini kita bakal ngapain nih? Azrael sama Ricky nih. Nah, ini hari ini gue mau cari tempat untuk base-nya kita ya. Yeah. Kita bakal cari tempat untuk base kita guys. Soalnya ada something gitu ya. Itu nanti mungkin next episode gue bakal jelasin ya. Kalau kalian notice juga ini yang di bawah, yang di atas bar health kita, ini ada something, ini ada kayak apa sih kemarin? Ada lebih baru. Enggak tahu kayak ada mungkin ada LV, ada level, ini apa? Ya. Nanti next episode aja ya guys, kita jelasin ya. Oke, okay? Next episode. Alright. Okay. So hari ini Zre, sebentar guys, sebelum kalian nonton videonya, sebelum kita lanjut guys, jangan lupa untuk ini ya, hit like, comment, share, okay, and subscribe juga ke Israelon, Ricky, and gua of course, link mereka bakal di SPV, and namanya guys, okay? Jadi hari ini kita, ini ya, kita bakal nyari base, tapi sebelumnya Ricky and Zre, kita lamar kerjaan dulu Zre. Lamar kerjaan. Lama kerjaan dulu, oke? Oke, jadi sebelumnya guys, kita bakal lamar kerjaan dulu, oke? Karena kita pengangguran sekarang guys, kagak dapat duit. Gembel ntar kita jadinya. Baru ya, balance gue 5.600. Yap. 5.000. Jadi guys, hasil di donate, hasil ngejual-jualin juga yang or mining, anjay. Alright, so, nah, jadi ini si Bapak Burhan. Burhan ya. Burhan. Bapak Burhan, saya mau lamar kerjaan, Pak. Ini sama dia. Ini kerjaannya ya. Iya, kita ini pengangguran. Sudah. Oke. Okay. Ada wood. Oke, okay, Pak ya, bentar Pak ya. Saya cek Pak. Oke. Okay. Oke, okay, Pak, ada apa nih, Pak? Oh, ada wood cutter, ada miner, ada builder, digger, ada farmer, ya, hunter, explorer, enchanter, brewer, weaponsmith, fisherman, crafter. Banyak juga ya, Pak ya. Banyak juga. Kali ini. Oke, okay, jadi mungkin Pak saya mau kerja ini, Pak. Saya mau kerja miner, Pak ya. Miner lebih ya. Oke. Okay. Oke, okay, udah. Aku udah jadi miner, guys. Aku udah jadi miner. Oke, okay, jadi miner nih ngapain nih? Oke, jadi earns money mining minerals and ores. Oh, jadi kita ngasihin duit dari ngancurin ores atau mineral atau blok-blok ya, guys. Yeah. Valid action or break TNT break. Nih, jadi ceritanya kita semua jadi miner nih. Iya, yeah, semua ya, jadi kulit tambang. Coba kalian ini deh, coba kalian left click deh. Itu ada infonya. Di left. Iya, ada infonya. Gua udah lihat tuh. Oh, ini buat break. Oh, ini buat XP yang paling gede ya? Oh, gua udah join miner. Coral block 300 XP, dude. GG. Wow. Oke, jadi jadi kita harus cari ini sih. Kita untuk level kita harus obsidian cari obsidian 500, ya. Cuk. Kayak coral block gitu. Holy crap, obsidian 500. Mana? Diamond 1000 anjir. GG. Emerald 3000. 750 anjir. Emerald 3000, GG. Gak bisa, Fit. Inisiatif langsung. Ini kok ada yang minus? Lah, guys, kok ada yang minus, guys? Di please. Enggak ada yang di break. Oh, kalau di place minus 5.000, what? What? What do you mean, bro? Gejir. Berarti kita nggak bisa nge-place iron ore, kita nggak bisa nge-place ore, guys. Oke. Kena pajak kita bisa bakar doang. Anyway, jadi oke. Jadi ini main banyak ya, guys. Yaudah, yuk. Kita langsung aja cari tempatnya. Iya, guys ya. Mungkin nanti miningnya nanti abis bikin abis cari base-nya kali ya. Base. Kita sekalian nanti kita sekalian juga ini apa namanya? Juga cari buat tempat mainnya juga di situ, guys. Bareng, guys. Foto keluarga kita nih, lihat nih. Ada foto keluarga, guys. Foto keluarga FIFA SMP, mantap. Alright, so jadi sebelumnya ini kita mau apa nih? Mau beli-beli dulu enggak nih? Ah, beli apa? Gua ada duit, cuk. Ada blok. Miskin lu dong entar. Gua ada sih, nanti gua bisa bagi kalian sih, ini ada si Samsung. Ada Ender Chest, mau beli Ender Chest enggak? Ender enggak perlu. Nevin, harganya berapa? 1000 anjir. 1000. Lu bisa beli 5 kan? Iya. Oke, jadi apa lagi nih? Enggak ada mau jadi fishing nih, enggak ada mau jadi fisherman nih. Rata udah ada. Gua ada si Iwa lo. Dia nungguin tuh, kasihan aja. Iwa ada kasihan tuh pengangguran. Iwa selalu dia menunggu ya. Setiap menunggu okay. Sendiri. Yaudah, ayo langsung aja yuk, kita langsung lanjut deh. Oh, ini ada mainernya cuy. Ada si Budi tuh. Ada Budi. Sini, sama gini sih. Nah, ini kita kalau jual, ini paling menurut gue paling worth itu iron ya. Ini iron satu jual tuh satu ore iron 15 dolar cuy. Gold juga mahal. Gold 20 loh satunya. Diamond 75. Diamond 75. Cuman ya mesti kita juga butuh diamond. Kalau redstone kayaknya kita keep dulu, soalnya redstone diamond kita bakal butuh juga. Cobblestone 0,1. Oke. Gue punya 52 iron ingot sih, cuman enggak mau lah. Bentar dulu aja. Yaudah lah, mending nanti kita coba cariin duit-duit sekalian guys ya, mungkin nanti di episode apa gitu ya.
Ya, sekarang kita muter-muter dulu nih ya. Oke, jadi kita langsung aja muter-muter dulu ya. Muter-muter dulu, Bang. Mungkin kita bakal skip ini ya sampai kita ketemu spot atau gimana sih? Nih kita set arahnya dulu, Cuk. Mau kemana? Oh iya, oke. Kalau gue bilang sih ya, kalau gue bilang arahnya ke sana. Kemana nih? Kemana? Jadi ke sana. Berarti kita ambil ke arah west aja kali ya. Sini kan? Nih. Arahnya ke sini nih. Oh, oke. Okay. Southwest. Ini apa nih? Mati. Mati lu anjir. Mamam lu. Level up gua anjir. Level up. Ini level up gua. Yaudah, yuk langsung aja yuk. Ayo. Cari dulu, ya, cari. Oh, anjay, mama. Mana? Level up juga. Yaudah, yuk langsung cari yuk. Ini kita skip ya. I'm actually gonna die, bro. GG. Sorry, Sri. Oke. Alright, so di sini guys, Mysterious Material guys. Ini materialnya paling OP ya, paling rare di FIFA KMP. Dan itu bakal jadi OP banget, guys. Kalau kalian udah craftednya untuk jadi sword, guys. So, paling OP, kalian mau konten itu, guys. Langsung aja komen dulu hashtag konten sword OP, guys ya. Langsung aja, guys. Oke? Okay? Itu bisa one kill, one hit mob mau mati. Ya, one hit mob, guys. Malah ini gigi mati, pokoknya gigi. Nih, gua mau ambil. Ya, langsung aja, Azri. Ambil, sabar, gua ambil barang-barang gua dulu. Oh ya, butuh. Anjir, Azri butuh banyak banget. Buset, bang. Ya, kuli, bang. Soalnya kuli. Ini chest ini ada redstone. Gua dapat shovel. Oh, fosil. Oh iya, fosil gua banyak banget, anjir. Kagak nyadar gua fosil banyak. Iya, berarti gua mainin banyak banget, anjir. Yaudah ini gua mungkin bakal ambil-ambil dulu. Ambil-ambil aja dulu. Pistol gua mapok nih, pistol gua kok hilang nih? Oh, di sini pistol gua. Oke. Tapi kita enggak butuh pistol sih. Oke, ini butuh torch, berries, torch, fosil. Fosil kita nanti ya, guys ya. Mungkin nanti kita bakal ini aja bidan-bidanin, oke? Okay, sekarang soft safe yang penting-penting dibawa dulu, yang enggak penting-penting taruh dulu. Oke. Okay, oke, okay, let's go. Langsung ya. Let's go. Alright, guys, langsung ya. Let's go. Okay, guys. Jadi di sini. Alright, jadi di mana sih? Katanya Azri tempat spotnya di sini kali sih. Di mana nih, Zai? Ah, enggak. Masih jauh. Ya, tahu gitu. Ini ada dua lubang apa nih kayak ini kayak hidung orang aja. Hidung orang. Iya, jadi monster anjir, buset. Oke, guys. Ini kok gini, guys. Kelinci, Cuk. Ada kelinci. Ada kelinci dalamnya tadi. Guys, gila, seru-seru. Nih, seru, Cuk. Nef, sini, Nef. Nef, sini, Nef. Lihat, look at this. Holy crap. Buset. Anjir, gede banget. Anjir, ini terinnya gede banget. Gila, kalau Savanto tuh terinnya emang edan-edan sih, guys. What the fuck? Okay. Lihat bakal gunung, ya, dong. Di sini. Fix, kita tinggal di sini, ya. Oke, fix ini mah udah fix. Oke. This is a fix. Oke, ini si fix, guys. Holy shit, man. Tempatnya edan gitu. Gila. Edan tuh. Kita muter-muter dulu. Gila, edan. Terus di sini ada kayak ada private pool di sini. Ada private pool. Boleh. Kan itu aja. Semoga aja ini sih. Semoga aja. Oh my god. Oh my god. Ini baru private pool ini. Nah, ini. Jacuzzi ini. Ini base. Base kita di sini. Fix. Keren aja. Lair anjir ini. Iya, kita bikin lair di sini nanti. Ini tapi apa, kita anjir ini keren banget. Kita buat village gitu, buat village kecil di sini. Boleh, village kecil kayak gitu ya. Di sini, tapi nanti base kita di dalam sono. Boleh. Jadi di sini kita rencana base ada underground sama yang di atas ya, Zri, ya enggak, Zri? Iya, nanti yang di sini itu jadi untuk kita juga bakal oh, soalnya kalau kalian penasaran sama underground, nanti check it out episode. Kalau kalian penasaran dengan ini apa? Waduh, ini apa nih yang ada kok ada energi ada level. Wah, check it out next episode. Oke, guys, bakal gua jelasin, oke, guys. Alright, so Azri, jadi kita ini babat dulu kayunya. Babat dulu kayunya. Oh, tapi sebelumnya gua bakal nih. Gua bakal ini ya, gua pengin lihat belakangnya gimana. Ini terrainnya. Oh ya, kita muter-muter terrainnya dulu. Wah, cok, ini sih gede banget. Oh, ini gunungnya gede banget. Ini waterfall bisa, cok. Lihat deh. Buat dekorasi waterfall anjir. Ini Wakanda ini, Wakanda. Oh, this is Wakanda, dude. This is Wakanda, dude. Wakanda forever. Cok. Apa deh? Lihat deh. Cakep. Oh, dekat forest lagi anjir. Anjir, dekat forest, cok. Fix ini tempat sini, udah. Fix ini. Tempat ideal. Ada camp ya? What the hell? GG. This is actually buset, this is elite, bro.
Oke okay, oke okay. Ini sih GG sih guys. Udah fix di sini aja guys ya. Kita bakal bikin rumah di sini. Ya walaupun jujur aja gua enggak terlalu demen rumputnya savana, cuman kita bisa bikin mungkin custom guys ya, bisa kali ya. Iya, mungkin kita bisa. Bikin. Gampang lah. Oke. Okay. Ya jadi langsung aja kita bikin base dulu nih atau gimana sih, Dri? Atau ya, kita bikin base dulu aja. Dulu? Kita persiapan dulu di mana nih? Oke, okay, kita persiapan dulu ya guys ya. Oke okay guys, okay. Jadi nanti di sini bakal tempat buat apa nih? Buat base kita kan, Dri? Iya, ini untuk base kita nih. Base camp, base camp. Jadi ini buat base camp-nya, ini rumputnya bakal gua remove dulu. Ya kita potong-potong biar dulu ya kayu-kayunya. Iya. Kan? Potong-potong ini juga kayaknya dipotongin, ini gua bakal remove kayunya dulu, guys. Gua pakai tangan dulu dah. Nih, pinjam X gua nih. Nih, gua X nih, Dri. Noh. Belakang lu. Oke, oke. Udah, kita expanding dulu biar bisa buat rumah-rumahnya. Oh, guys. Dia drop ini woi, drop stick woi, pernah leaf itu? Oh iya, drop iya. Batang anjir. Ini oh iya, kan di savana. Pakainya drop stick. Oh, jadi sini down drop stick guys. Cuman enggak semua nah, ya. Terus kayu kalau dipotong bawahnya langsung jatuh semua ya. Oh iya, gua lupa really? Bawa chest, cok. Iya. Oh, really? Hold on, let me try. Oh, stick. Kok mana enggak ada anjir? Nih lu. Tuh. Oh. What? Langsung drop. How do you do that shit? Mungkin gara-gara woodcutter gitu lu jawabnya itu gimana anjir? Enggak, jadi lu kan harus pakai kapak. Oh, harus pakai kapak? Heeh. Oh, coba-coba Rick, gue mau Rick, coba gue pengen coba. Kabarnya ini gue tar-tar barang-barangnya dulu nih. Coba ya guys ya. Jadi, nge-glitch. Wuh, langsung ke main boy. Oke, jadi kita nggak harus nggak apa ya, biar nggak susah langsung nebang-nebang lama tinggal gitu. Tinggal gitu. Satu kata-kata. Tinggal cepat selesai. Ini gue dapat garlic seed nih, baru dapat garlic seed apa? Oh, cok, aku untung bawa ini cok, sweet berries. Jadi kita bisa bikin buat decoration oh, atau nggak iya. Buat farm berries juga. Tanaman dulu sini aja Nev untuk makan cadang. Udah malam. Oke. Di sini di mana nih? Di sini aja deh. Di mana? Ya situ aja dulu. Di dekat bawah aja tuh. Nah, ya, beri-beri. Boom. Boom. Dah. Oke, okay, sip. Oh, gue dapet shuffle baru ya. Gue bawa shuffle. Kita udah malam cuy. Mending kita tidur deh. Itu, biar Zre, ini, yang di kepala lu pake. Jangan dipanjang dong. Mending tidur, ya, tidur. Gigi aja. Lah, jadi malam cuy. Hah, jadi malam mana ada anjir? Gak tau. Di tempat gue malam cuy. What the fuck? Alright, udah pagi ya. Let's go boy. Alright. Jadi gimana nih, Zre? Kita langsung mulai dari mana nih? Lanjut-lanjutin power lagi atau gimana nih? Sabar. Oke. Okay. Udah cukup segini aja cukup. Ya, jangan lancarin power lain dulu. Itu udah banyak loh. Itu udah banyak. Oke. Iya, udah banyak. Jadi base kita di sini ya. Kita buat base-nya kecil-kecil aja gitu. Oke, kita buat base kecil-kecil ya, guys ya. Kagak usah gede-gede dulu. Ini ada kayu-kayunya. Pencet anjir. Gua mau buat rumah di sini. Rumah kita di sini. Mau di mana nih? Di mana ya enaknya ya? Gua bukan builder nih, gua bukan arsitek nih. Ini kita pakai oak block. Oh, pakai oak block atau gimana? Pakai oak block nih. Pakai oak block. Oak block. Oak block. Oke. Jadi gimana nih? Foundation-nya kita lihat dulu guys, sang builder anjay. Sang builder. Oke, Ini rumah kecil ya kali ya segini. Dia pun menaruh oak wood guys. Holy shit. Apa coba? Cover ya. Oh my god. Oh my god, dia pun menghancurkan dan ditaruh lagi. Dihancurkan lagi. Dan ditaruh. Dihancurkan lagi, ditaruh lagi dan tidak jelas. Ini ya fondasinya. Oke, ini fondasinya guys, ya foundationnya guys. Oke. Fondasinya kita bikin gini, berapa blok nih? Kita taruh aja gini. Oke, jadi taruh gini nih. Oke, I see. Alright. Oke, there you go. Nice. Nah, ini pohon-pohon ini aku coba nih, lihat ini ganggu banget. Oke, abis itu apa lagi nih, Zri? Abis itu kita buat lantai duanya ya. Lantai duanya tuh. Oh, lantai dua. Oh, oke. Lantai dua guys ya. Baru langsung lantai dua, boy. Mantap. Iyalah. Buat tuh harus yang apa namanya? Melakukan suatu hal itu harus maksimal. Anjay, sang builder, sang coach dari builder ya bro. Ini apa nih? Ini buat apa nih? Lantai duanya, ini balkonnya nih, ini balkonnya nih. Oke, okay, so balkon. Ini balkon ya guys ya. Oke, balkon guys. Nih. Berapa blok? 3 blok aja kali ya? Iya, segitu aja. Oh, 4 blok, oke 4 blok deh. 4 blok.
Ya 4 blok deh, kalau 3 blok nanti ketatap-tatap guys. Kalau kita berdiri-berdiri, itu 2 blok anjir. Biar enggak sempit guys rasanya. Yeah, okay. Biar enggak sempit aja gitu. Nah, right, jadi sekarang gimana nih? Rumahnya, roofnya? Fondasinya kan udah selesai nih sekarang. Oke, ini fondasi jadi udah selesai nih guys. Sabar, sekarang gua harus nge-craft ini dulu. Yang 6 sisi ini nih tuh. How do you craft that? 4 itu deh. 4 lock lo masukin dia. Oh, dapat 3 ya. Oke, okay, oke. Okay. Iya. Oke. Kita pertama kali. Oke, guys. Taruh ini. Terus so you're making a roof gitu. Yep. Kita buat roof. Ini roof ya, guys. Yang sini juga sama tuh gimana nih? Kenapa? Yang ini juga kayak gitu. Ya, yang gitu, bagi, ya. Yang situ. Yang sini. Ya, yang bagian sini nih. Nah, bagian jadi erong. Si Ricky jadi ini ya. No dude. Spectator. Oke. Keluar sedikit. Oke, udah. Ini jadi buat ruh alam. Oke, jadi ini rumah kita nih. Rumah langsung jadi rumah selesai. Rumah kita udah jadi ya guys. Oh. Rumah batang guys. Gak ada tembok ya guys. Apalagi nih, Dre. Nah, sekarang cara buat ya, jadi sebelumnya lantai. Mungkin gue bakal speed up ini guys. Soalnya ini mungkin bakal jadi main lama atau enggak nanti di cut-cut. Oke guys, so yang mungkin bagian paling penting nanti kita lanjut lagi, oke guys. So mungkin gue bakal speed up ini. Alam. Ini pintunya yang mana nih? Pintunya nanti. Pintunya di depan. Di depan. Di depan dong. Pintunya masih di atas. Kita lagi tanya di mana aja. Pintunya pasti di depan. Pasti di depan. Spruce-nya taruh mana spruce-nya? Spruce trapdoor, trapdoor-nya taruh mana nih? Sabar, kasih gua. Jadi nih. Kayak gini nih. Mana? Nah, sini. Mana kayak gimana nih? Jadi kalau kalian lihat ya, ini dekorasinya ya. Ini kan kayak gini, biasa dikasih slab tuh kayak rata. Gitu. Nah, ya dikitin. Oke. Para mau dihancurin. Kayak gitu, guys. Alright. Okay. Got you, bro. Terus kita taruh kayak gini. Ini bikin stairs dulu. Okay. Terus kita buat gitu sama. Mantap gitu. Ya, Bapak. Tersusuk. Lupa ada semak-semak. Alright guys, jadi ini untuk sementara murmurnya ini dulu. Ini kita belum lanjutin, soalnya kita butuh resources lagi. Jadi kita langsung aja mining ya. Tapi sebelumnya guys, gue pengen ngasih tau ke kalian itu ini tools mining paling OP ya. Itu namanya hammer boy. Oke, so there you go, I got a hammer bro. GG aja. Tapi itu masalahnya cepet rusak ya. Cepet rusak. Oh iya, bahannya ini juga cepet rusak. Jadi kita butuh unbreaking. So sebelumnya gue bakal set home dulu di sini guys. So let me set home. Set home. Fresh spawn. There you go, spawn. Kita bakalin dulu guys, demo hammernya. GG, malah ke spawn deh. Breaking, there you go. Wow, aku dapat efficiency 1 sama breaking 1, cu. GG, hoki bet. Ini ada cave nih. Alright, jadi mana nih? Kalian mana, woi? Ditinggal gue parah, kick parah. Maju. Di mana, Nef? Berisit. Ini aku di sini. Oh, nih. Ayo, mana ya? Tempat cave mana? Ini airnya ganggu, guys. Muter. Kita kan muter. Atau mau dig down aja, kita cari cave. Soalnya aku ada hammer sekarang. Hammer kan bisa. Ada cave di sana tuh di seberang. Mana, ya oke. Jadi nanti gue bakal kasih tau kalian hammer itu apa in a second. So ini kita lagi cari dulu guys tempat miningnya. Ini apa nih cuy? Wih, ini ada cave nih.
mana lo? Betul. Lo pada menghilang tiba-tiba anjir. Sini Rik. GG anjir gue ditinggal anjir. Ini kita main. GG. Oh, di bawah. Kita main sini Rik. Main sini Rik. Nah, sini. Gua cari-cari ini hilang. Mampus. Kan. Help me. Help banget sampai. Tolong. Oh my god. Gege, alright. Jadi kalian udah lihat gitu kan, Jess Hammer kayak gimana? Nanti kok nggak jelas, nanti gue bakal kasih tau lagi, oke? Ayo sekarang kita cari Kevin dulu, guys. Ayo, mana Kevin ini? Aduh, Kevin tadi aja, Kevin tadi. Nih sini aja. Alright, di sini ya, stack down ya. Oh, dari gue guys, boom. Ini yang bisa kalian lakuin dengan hammer, guys. Wow, look at this. Boris, ini kenapa? Oh ya, ini torch di atas kepala ini istilahnya buat apa sih? Yang kayak buat helm yang buat mining ya? Iya, yeah, untuk mining. Jadi keren aja, guys. Ada senternya. Gue kena promote, cok. Congratulations, you have been promoted to A minor. Wow, kita dapat promotion ke A minor, guys. Mantep. A minor apa? Oh, barisnya ada fosil. Gua kurang tahu buat fosil itu buat apa. Cuma nanti mungkin kita telusuri ya, guys. Ada ya. Gunanya. Eh, setahu gue itu bisa buat armor atau nggak buat shield, guys. Mantep, guys. Ini kayak balapan ya. Kita distracted, boy. Oh, itu tuh ada coal. Gua ada level 20 nih, level mining gua. Kalau ada coal, kalian tinggalin aja. Gue level 30. Gue udah iron ambil, jangan lupa ironnya ketinggian 12 ya, buat diamond level ya. Kita ketinggian level 12 dulu. Ya, masih 17, 16, 15. Apa nih, Cok? Ada apa lagi nih? Oh, ada cave lagi. Aku udah air. Redstone, give me the redstone. Gue ada feeling ada ravine, cuy. Oh enggak ya? Enggak ada ravine ya? Gak ada. Ya, oke. Okay. Kira-kira gue ada ravine, guys. Biasanya ada air tuh ada ravine. Gitu. Oh, oke. Okay. Heaven. Oh. I got you bro. Mampus lu. Apa lu? Hah? Mampus lu? Hah? Mampus lu. Gue mati gue anjir. Oh my god. Wadid. Mampus. Mampam lu anjir. GG. Sekarat. Belum meledak. Nanti kita bakal bikin meledak, guys. Sekarat. Aing sekarat. Tolong. Lu gak ada armor sih. Lu gila kok ya. Gak ada armor anjir. Ya kan gak ada bahannya anjir. Wait guys, I see something guys, hold on. I see some lava dude. Lava. Oh my god, some lava dude. Hey puta. Diamond. Is it diamond? No, it's not. I'm gonna die guys, I'm gonna die. Ah, mati gua. Ya ada zombie lagi. Di sini kalau kalian mati tuh jadi zombie guys ya. Iya, jadi harus berhati-hati kita boys. Remang juga. Nyesain temen. Emang nih parah emang guys. Gue taruh torch dulu lagi, anjir. Ini apa sih guys? Itu kalau nggak salah aqua aura ya. Apa sih? Turquoise. Ya? Turquoise buat apa cuy? Kayak gue nggak tahu turquoise buat apa. Kita ambil ini cuy, ambil obsidian dong. Jangan lupa mainin obsidian, woi. Mainin obsidian gede banget. Obsidian gue udah nih. Ingat jangan taruh ore. Oh iya, inget jangan taruh ore guys. Taruh ore adalah minus. Duit lu hilang. Kok gak bisa? Ya. Asas trik belakang lari. Oh. Beneran minus anjir. Beneran minus, cok. Emang ya, coba. Nih. GG. Lihat guys, bentar guys. Salah. Minus 6 money anjir, minus 6 sama XP-nya juga berkurang anjir. Berarti XP-nya juga berkurang, guys. Oh, gua tahu kenapa. Biar dikirain tuh kagak exploit, guys. Iya. Mungkin mereka biar exploitnya kagak kita naro aura abis itu kita hancurin abis itu dapat duit kan. Jadi exploit gitu. Ini tolong dong ini airnya hilangin. Aduh sabar cok. Naik okay, juga ada. Oke kita mainin guys. Ini bakal gua speed up ya guys ya biar kita dapat XP gede. Oke. Okay? Biar kita naik levelnya lagi. Cepat guys. Dapat. Oke, okay, ice bucket challenge. Wah. Cuy, mantap. Oh my god. Lama juga ya. Ice bucket challenge. Ini airnya dong, kok ada air lagi sih? Gua takutnya bawahnya lava aja ref. Iya aja. Tapi gak ada suara lava. Hey. Tuh bener kan bawahnya lava. Bener lava cu. Gigi ajir. Gigi ajir, pada rebutan anjir tempat. Aduh. Wah iya. Iya. Itu redstone ambil tuh, redstone penting tuh nanti buat crafting. Lurus terus. Ini F berapa sih kita? 9, naik dikit. Gimana istri ya? Mana ya? Oh,
di atas aja kali. Beneran? Masih aja. GG. Beneran dong? Ada chest. Ah, mana bapaknya? Dudu anjir. Ambil power trailer. Holy shit, guys. Ketemu main Jeff, boy. GG. Bakar gua. Cari spawner. Ya, cari spawner. Bisa kita buat ini, buat grinding. Sini, gua nemu. Hah, mana? Ambil. Banget lu nemu. Kosong anjir. Sini. Ayo kita ambil. Sini, boy. Oh, di sini ada lagi. Ini biasa slime spawn di sini loh. Wih, biasa slime. Ini slime cap loh ini biasanya. Iya. Oi. Come here, boy. Tuh di ujung tuh. Mana? Silahkan. Aduh, gue stuck banjir, eh. Creeper! Creeper! Oh, udah mati duluan. Mampus lu nge-stuckan. Makan banjir. Makan. Aduh, ketonjok. Oh, why you hit me, bro? Itu tadi ada spawner satu ya. Itu trofi, dude. Aduh, chest. Mana lu? Oh, itu spawner itu di arah situ tuh. Iya, itu tadi di sini. Spawner kasih torch. Ah, mampus. Sini. Kasih torch trick, sebentar, Dik. Udah. Yang ini kocak. Oh, udah. Lagi-lagi di deketnya. Udah. Lu tempelin ke spawnernya. Tempelin di spawnernya. Ini ada laba-laba cuy di sini. Sip. Dan nih kita save coordinate dulu, cuy. Save coordinate dulu sini. F3 ini okay, di sip. Bisa bikin stair anjir. Cuma masalah ini ya, this, dia enggak bisa nge-main ore. Iya, dia enggak bisa nge-mining ore, guys. Jadi kayak gitu. Cuman tetap aja, guys, ini GG banget buat bikin base, buat mining juga bagus kalau mau lihat-lihat apa ore-nya kan. Soalnya ore-nya enggak kehancur, coy. Yang hancur tuh cuma stone, gravel, dirt gitu doang, guys. Mantep banget ya ini, lihat nih. Oh my god. Kita nanti cuma tinggal lompat-lompat doang ini. Ini. Wow. Berarti this is the light. Ada creeper. Hah? What the hell, bro? What are you doing, creeper Yuki? Mampus anjir. Apa nih anjir? Enchanted gitu anjir, curang anjir. Apa lu, ha? Oke, Nevin mati. Enggak jauh-jauh. Ada pillager, boy. Ada pillager, weh. Seriusan? Tuh rame banget anjir. I'm coming, bro. Anjir, crossbow-nya nyampe enggak sampai sini. Tapi dia ngeliat kita, cuy. Iya, mereka udah ngeliatin kita. Mereka udah siap perang nih bentar lagi. Kita mundur sedikit ya, tuh. Aku di pillager-nya, cuy. Lu mana? GG lu serang. Aku di pillager-nya, cuy. Sini, cuy. Tolong. Goblok. Wait, no. No more creeper. Oh, shit. Mati lo, Jir. Mati lo. Tolong, kamu gak ada food lagi. Wah, Jir, pillager-nya ngejar, cuy. Wah, hampir mati gue. Gue one hit. GG aja ya. Petualangan si bolang. Kiri. Bolang si bolang. Iya, bolang. Dasar. Gila, bolang lawan zombie di Minecraft ya. Nah, di sini kita tinggal muter-muter. Apa sih? itu awal mulai itu dari ini anjing survival kita sama Marvel. Dari magma cube. Gara-gara magma yang bola-bola itu. Magma block. Oke, sudah nyampe, guys. Rumah kita home sweet home. Bolong atapnya. Ya. Oke, jadi itu aja dari video untuk hari ini. Woo. Oke, ya. Jadi di next episode kita akan jelasin apa tuh yang di bawah-bawah dan di atas headbar itu. Apa tuh yang di atas armor itu? Apa itu yang di atas kaos itu? Interesting. Dan ya aja itu aja. Jadi jangan lupa subscribe ke channelnya Nevin, ke channel gua dan ke channelnya si Ricky. Dan ya, jangan lupa di like, comment dan share ya, guys, and di subscribe. Iya. Anyway, guys, I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Bye-bye. GG anjir. Ganti dulu dong biar kelihatan hype nih. Iya, gue juga. GG. Stopan aja. Enggak tahu.